Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal bermain Chou skill 3 guys. Untuk kombonya gua bakal bermain combo mage. Kenapa di sini gua pakai combo mage? Karena combo mage ini bisa lebih cepat jadi guys. Mage sekarang itu harganya murah-murah guys. Jadi kombonya bisa lebih cepat jadi ya. Ada Angela kan, ada Cyclops, ada Paramis, itu tuh harga 1 gol, 2 gol. Jadi sekarang main combo mage itu sangat enak banget guys, karena bisa lebih cepat jadi. Untuk itemnya boleh kita ambil retrinya guys. Gak dapat alpha sama belum dapat hero magenya. Harusnya sih di early gini tuh enaknya kita pakai combo mystic mage. Cuma yang gak dapat heronya jadi kita pakai Raphaela dulu guys. Ya musuhnya malah ngalah. Berarti kita di sini dapat 2 stack. Itu juga kalau Kaguranya ngekill ya. Kalau Kaguranya kagak kill mah ya sama aja bohong guys. Ayo Gura, kill dulu satu. Oke nice. Satu lagi. Aduh nggak sempet guys. Lumayan, dapat 1 stack lumayan lah ya. Aman aja. Nah gini kan enak. Udah bisa aktif mystic sama magenya. Langsung aja guys. Terus ini mystic rollnya ke Kagurain. Ini udah otomatis digendong Kagura ya. Semoga aja di sini Kaguranya bisa dapat 4 stack langsung. Semuanya itu dibunuh Kagura ya. Semoga aja guys. Aduh kena incer Kaguranya. Tenang bisa nge-skill Kaguranya. Ayo Kagura. Oke dapat 1 stack lumayan guys. Meski nggak seperti yang gua harapin ya 4 stack tapi dapat 1 juga lumayan lah. Nanti kalau udah ada Paramis kita pindahin ke Paramis hypernya. Kalau udah ada Paramis otomatis bakal enak banget dapat stacknya guys. Karena Paramis itu skillnya area. Ada Cyclops ya. Bentar dulu, bisa nabung di 20 gol nih masalahnya guys. Dari combo musuh udah pada ngegas ya. Ada yang main natur juga guys. Jadi ya kita gini aja dulu nggak apa-apa lah. Nanti kalau misalkan kalah bisa jual perangkonya. Kalau misalkan menang kita bisa jual si alpanya aja. Lawannya udah 5 hero. Tapi dia masih pada bintang 1 sih guys. Semoga aja Kaguranya dapat stack banyak di sini ya. Oke. Aduh di kill bayangannya guys. Kalau bayangannya yang kill gak dapat stack ya. Jadi harus Kagura aslinya. Nice, dapat 2 stack lumayan ya. Meskipun dia udah mati gak apa-apa, yang penting dapat 2 stack. Di sini kita bisa menang, jadi harus jual alpanya buat nabung di 20 gol, guys. Langsung aja kita jual alpanya ya, jadi bisa nabung di 20 gol. Aman aja. Aduh, ada buku sama lampu. Cuma kita di sini terakhir, guys. Pasti kebagiannya ya sisanya aja. Nice banget dikasih winter. Ini yang perlu banget ya, item wajib buat mage. Ada summoner juga, udah bisa aktifin summoner buat nabung lumayan. Kalau dapat popol nanti kita jual aja. Terus kita tinggal cari lagi ya hero magenya. Dapat Angela. Angela udah dapat nih. Tinggal si ini aja guys. Paramisnya belum dapat ya. Paramis sama Esme. Kalau udah dapat Paramis sama Esme, kita udah bisa aktif 6 mage ya. Jadi tinggal cari Paramis sama Esme-nya aja nih guys. Enaknya main mage sekarang tuh kayak gini guys. Bisa aktif duluan sinerginya. Aman, masih ada winter, bisa sekali skill dapat 2 stack ya, lumayan gile. Meskipun kalah nggak apa-apa, yang penting kita dapat stack ya. Baru dapat 6 guys, berarti tinggal 6 lagi kita udah dapat item tambahan. Cari Paramis dulu ya. Ada Esme, boleh-boleh. Udah bisa aktif 4 mage 2 Abless Bounty. Langsung aja kita aktifin 4 mage 2 Abless Bounty, guys. Cyclops ambil, dapat bintang 2. Angelanya dapatnya Swordsman. Berarti kita ubah lagi ya Angelanya. Harus jadi WM, guys. Biar nanti bisa aktif 3 WM ya. Dapat Esmeralda juga. Bentar, kita hyperin Cyclops ya. Karena udah bintang 2, guys. Harusnya di sini kita lebih mudah dapetin stack-nya ya. Karena punya Cyclops bintang 2 nih. Ayo ulti. Langsung dapat 1 stack ya. Aduh sayang banget perangkonya nggak kena kill sama Cyclops. Oke nice pada sekarat Cyclops dapat 3 stack tambahan. Gila guys, langsung 10. Tinggal 2 lagi kita dapat item tambahan. Ngeri kali ya. Udah dapat Paramisnya juga ya. Oke nice banget. Angelanya juga dapat WM.
Berarti kita bisa aktif 3 WM, guys. Abis ini Paramis bisa masuk, terus kita juga udah bisa aktifin 6 mage. Tinggal star core-nya aja sih, semoga aja dapat yang win atau enggak yang fire ya. Ada Blood Wings, boleh kita ambil. Kalau buku mah nanti aja, guys. Semoga aja buku dapat dari skillnya Chow ini nih. Semoga nanti keluar itemnya buku ya, buku sama Glowing One. Dapat yang Fire, guys. Wah, ini sih udah OP ya kalau ditaruh di Paramis. Cuma nunggu bintang 2 dulu, guys. Ini Paramisnya masih bintang 1 masalahnya. Kalau udah bintang 2 baru kita taruh di Paramis. Udah dijamin bakal sakit banget, guys. Apalagi ditambah Glowing One ya. Udah OP banget tuh, guys, Paramisnya. Lawannya juga ada yang main Natur 2 orang. Kita untungnya dapat Star Core Fire. Tinggal Glowing One-nya aja, guys. Lawannya combo Wim Slayer. Aman, guys. Harusnya di sini kita bisa pecah ya. Bakal dapat item tambahan. Udah dapat satu stack-nya. Aduh, lancenya nggak mati sama Cyclops. Kalau mati langsung pecah itu, guys. Tenang, masih banyak hero musuhnya. Udah pecah ya. Gile, dapatnya ada Paling Blade, lumayan, guys. Buat late game-nya. Nanti kalau dapat Paling Blade lagi, ambil aja, guys. 3 Paling Blade, 4 Paling Blade juga boleh-boleh ya. Ada Perangko bintang 2, Ruby juga boleh. Dapat Kagura bintang 2, guys. Ini mau di Cyclops atau di Kagura ya? Kita taruh di Cyclops aja ya, karena Cyclops ini mananya rendah banget, cuma 25. Kalau di Kagura itu mananya gede banget, guys. Ada 100 ya. Jadi kelamaan nge-skillnya. Mending di Cyclops, udah pasti bakal dapat 1 atau 2 stack ya. Oke. Nah, ini lawannya Natur. Semoga aja bisa mati sama Cyclops. Kalau yang Naturnya mati sama Cyclops, langsung panen kita, guys. Ayo, nice banget Kaguranya udah nge-skill ya, cukup ngebantu. Kita udah dapat 1 stack. Ada Winter, tenang, guys. Skill dulu Cyclops. Nah, itu dia, guys. Langsung dapat 8 stack. Aman aja. Nice, dapat Paramis, ada Aldous juga. Udah dapat Paramis bintang 2. Langsung aja kita pindahin ke Paramis. Ini udah auto enak banget, guys. Ini dia, guys, yang gua tunggu-tunggu. Lawan combo mistik. Bakal langsung rata sama Paramis nih, guys. Lihat, langsung pecah ya. Wah, gokil sih, guys. Dapat Glowing One, langsung aja ambil, kasih ke Paramis. Ini Paramisnya udah kuat banget, guys. Udah sakit banget ya. Jadi itemnya tinggal buku aja sih. Kalau ada buku, beh, tambah mantep ini, guys. Ada buku, tapi sayang banget di sini gua terakhir. Aduh, semoga aja nggak diambil itu bukunya, guys. Please jangan diambil. Aduh, diambil, guys. Ada kristal mage, gak apa-apa. Gak dapat buku, ada kristal mage gantinya. Gua bakal buang Cyclops-nya aja, guys. Jadi nanti Kagura juga bakal gua buang, tapi nanti kalau udah dapat Kadita-nya. Kalau sekarang Cyclops-nya aja dulu kita buang ya. Untuk sementara Kaguranya masih diperlukan karena area damage-nya lumayan, guys. Esme sama Paramis boleh kita ambil karena ini hero yang kita butuhin buat jadiin bintang 3, guys. Lawannya combo Natur, dia main pakai PAO ya. Ini sih agak berat, guys, lawannya. Tapi kita punya Paramis Glowing One plus Star Core Fire. Lihat, bocor, guys, lumayan dapat 1 stack ya. Masih ada Winter, aman. Ayo Paramis, skill lagi. Lihat tuh, guys, bocor gak? Paramis, kill, please. Aduh, kena Kagura, guys. Sumpah itu kalau sama Paramis bisa dapat stack lagi. Cuma Kaguranya nge-skill duluan ya. Gak apa-apa, yang penting kita bisa menang. Dapat Esme sama Aldous, boleh-boleh. Bentar, mending kita naik shot aja gak sih, guys? Habis ini kita naik shot ke 8, cari Kadita ya. Nanti kalau udah dapat Kadita, bakal gua ganti ini si Kaguranya, guys. Jadi buat hyper sekarang masih di Paramis. Kalau udah late game-nya, kita harus pakai Kadita, guys. Soalnya kalau di late game, Kadita itu lebih bagus banget ya. Damage-nya lebih kerasa lah. Apalagi kalau udah jadi bintang 3. Lawannya combo Gunner. Aduh, posisinya gak enak banget, guys, di Paramis. Bunuh dulu perangkonya biar Paramisnya ke kiri. Oke, nice. Hampir mati tapi ada Winter. Nice, dapat 1 stack. Dapat 2 stack, lumayan lah ya.
Ini guys, jeleknya ya kalau hyper paramis. Posisi musuh itu menentukan juga, terus paramis itu nggak terlalu bisa gendong guys kalau udah di late game. Apalagi ini lain-lainnya kalau udah jadi bintang 3 plus dia pakai Star Core Earth. Gak bakal bisa banget paramis bunuh lain-lainnya guys. Maka dari itu kita harus pakai Kadita bintang 3. Nah, udah dapat Kaditanya, langsung aja ganti Kagura guys. Kalau udah jadi Kadita bintang 3, boleh kita hyperin. Kalau masih bintang 2, boleh di paramis dulu, karena paramis ini enak banget buat cari stack-nya guys. Jadi kita bisa dapat item banyak. Misalkan kita kepepet banget bakal kalah guys, baru kalian boleh hyperin Kadita. Intinya aja sih di sini kita harus Kadita bintang 2. Kalau ada buku boleh pakai buku itu Kaditanya guys. Aduh nggak dapat, ada mirror boleh, ada paling blade lagi, ambil aja guys. Banyak-banyakin paling blade ya, biar musuhnya kena Molina. Ables bounty-nya dapat yang earth, kita roll dulu aja, dapat water. Water boleh, kalau ada cloud kita pakai aja guys. Jadi nanti ada setun-setunnya dari cloud ya, lumayan. Ada Kadita, langsung aja clone bintang 2-in. Terus kita kasih item Kaditanya guys. Di sini kita udah hyper Kadita sama ini ya paramis. Tapi untuk itunya masih di paramis guys. Kalau Kadita mah nunggu bintang 3 aja. Oke, kita gini dulu, tinggal fokus cari Kadita sama paramis bintang 3 aja ya. Lawan kita combo saber. Ini juga enak posisinya. Ayo paramis ulti. Lihat guys. Langsung jadi 10 stack ya. Dua lagi bakal dapat item guys. Aman, ada winter. Skill. Langsung pecah guys, lihat. Dapat clouded tip, boleh ambil. Clouded tipnya kita kasih ke Esme ya. Jadi Esme-nya ada 2 item tambahan nih guys, lumayan. Enak gak tuh kalau udah jadi paramis bintang 2, star core-nya fire plus ada glowing one juga. Ada Esme bintang 2 lagi, boleh-boleh. Ada Bane sih. Bane boleh aktifin Northern Pale guys. Tadi ada Prea gua lewat ya. Kita bisa aktifin Northern Pale ya. Tinggal masuk Bane ganti Johnson, terus itu Ruby bisa ganti sama Prea. Tapi nanti kita cari lagi Preanya guys. Tadi gua lewat, gua kira gak bisa aktif Northern Pale ya. Lawannya combo Gunner. Ada yang kena Molina 2 hero. Kalau ada Molina lagi gua bakal ambil guys, biar banyak itu Molinanya. Oke nice, dapat 1 stack. Aduh, paramis yang ngemis guys, ultinya. Tenang, masih ada Kadita, lihat. Udah enak banget, masih ada winter, bisa nge-skill 1 kali lagi paramis. Aduh, musuhnya malah suren guys. Padahal itu lumayan 2 stack. Malah suren musuhnya ya, parah banget. Dapat Ruby bintang 2. Dapat combo apa guys? Mage. Aduh, gimana nih guys? Kebanyakan hero mage gua. Udah ada 7 itu magenya guys. Ini juga udah ada Claude ya, boleh kita ambil ganti Aldous-nya. Karena ini Claude buat nanti Star Core Water-nya guys. Untuk sekarang masih di Esme, karena Claude kita masih bintang 1 ya. Ada Aurora, ambil dulu. Terus cari Kadita, dapat 1. Claude juga udah dapat. Bentar, tinggal buang 1 hero mage, siapa yang harus kita buang. Sebenarnya gue bisa buang Paramis sih. Soalnya nanti kan di late game gak bakal pakai paramis guys. Gua bakal pakai Kadita bintang 3 ya. Jadi ini paramis ada kemungkinan bakal gua buang. Untuk sekarang masih gua pakai, lumayan ya buat nambah-nambah stack. Paramisnya ada winter, tenang. Bisa 1 kali skill lagi. Langsung aja ratain paramis. Gila, 9 stack langsung guys. Tinggal 3 lagi kita udah dapat item tambahan lagi. Ada kristal ele sama glowing one. Di antara itu kita ambil guys. Kristal ele boleh lah ya. Bisa bikin Kadita ele juga. Tadi kita ada biji mage, jadi bisa bikin Gwyn mage juga guys. Cari Kadita dulu. Dapat Claude bintang 2, nice banget. Ada Kadita lagi. Bentar, kita udah bisa aktifin Northern Pale-nya guys, karena dapat biji ele juga. Tapi masih belum bisa ya, harus naik 1 slot lagi guys. Berarti ini jual dulu, kita ambil Kaditanya aja. Boleh nabung dulu buat naik slot ke 9 biar bisa aktif Kadita ele ya. Untuk sementara kita gini dulu aja ya, masih digendong sama paramis bintang 2 Star Core Fire. Lawan combo saber ini enak banget. Ayo paramis ulti, lihat guys, langsung pecah, dapat item lagi. Ada lampu sekarang guys. Dari sekian banyak kita dapat item, gak ada buku loh.
Udah gitu di petbox gak kebagian buku, guys. Padahal gue butuh banget buku buat si Kadita atau enggak Paramis dulu. Cuma ya gak kebagian dari tadi, guys. Sabar ya, nanti masuk si Aurora, udah bisa aktif LE-nya. Terus itu ganti aja si Ruby kalau bisa sama Prea. Atau enggak si... ya gimana nanti aja dah, guys. Gue agak-agak pusing juga ya. Mending kita fokus aja cari Kadita bintang 3 ya. Ada Gwyn, ambil aja dulu. Cari Kadita, dapat juga ya. Tinggal 3 lagi, guys. Ada Paramis bintang 2, ada Bane, ambil aja bintang 2, guys. Lumayan. Aktif gak aktif not denpelnya nanti aja kita lihat, guys ya. Sekarang mah fokus dulu Kadita bintang 3. Terus ini Paramis juga dari tadi ngegendong banget ya. Kalau gua buang sekarang sayang banget, guys. Dari tadi kita dapat stack itu karena Paramis. Lihat tuh damage-nya, guys. Gila loh, Paramis bintang 2 aja kayak gitu damage-nya, guys. Udah sakit banget itu Paramis dapat Star Core Fire sama Glowing One. Tinggal bintang 3-in aja, guys. Kalau misalkan Paramis bintang 3 nggak bisa gendong, nanti kita ganti sama Kadita ya. Karena kita juga bakal bikin Kadita bintang 3. Oke. Kalau not dan Pelma nanti aja kita pikirin ya. Kalau sekarang fokus bintang 3-in dulu Kadita sama si Paramis. Nah, udah dapat Kaditanya 2 biji. Tinggal 1 lagi. Paramis mana? Ada Claude boleh. Gwyn bintang 2, guys. Bentar, ini jual dulu, nggak usah. Gwynnya bintang 2-in, terus Kadita ambil. Claude-nya jual aja, nggak apa-apa. Nggak butuh Claude bintang 3 ya. Terlalu fokus ke combo kita sampai lupa musuhnya udah pada sekarat, guys. Ini tinggal 18 sama 9 doang darahnya. Kadita bintang 3 juga udah otomatis menang ini mah, guys. Nggak usah aktif-aktif Northern Fell. Ada Berserker Puri, boleh kita ambil. Ada Glowing One lagi, boleh. Kasih aja ke Bane semua, guys. Lihat itemnya, udah full gak tuh? Gile-gile, ini skill Cho 3. Karena musuhnya tinggal 2 lagi, kita langsung aja aktifin 3 LE-nya ya. Boleh masuk Queen, ganti Paramis aja. Paramisnya kita udah nggak perlu lagi. Skillnya ke Kadita aja, guys. Udah jadi Hyper Kadita ya. Tinggal 1 lagi, Kadita bintang 3 soalnya. Kasih Glowing One dulu. Terus LE udah bener sama Winter. Auroranya udah boleh masuk, aktif 3 LE. Terus Kristal Magenya nanti aja dulu, guys, karena gua mau ngepur dulu ya. Soalnya darah kita juga masih banyak, guys. Gua belum bintang 3-in Kadita sama si Gwyn-nya juga. Tapi di sini lawannya Mirror lagi coba. Tahu gitu gua nggak ngepur ya kalau lawannya Mirror. Sumpah, guys. Nggak ada rasanya itu Kadita, guys. Nggak ada Star Core sama ini ya 6 mage. Bisa menang loh. Lah, kocak, guys. Gua ngepur bisa menang ya. Padahal ini Star Core aja belum gua pindahin ke Kadita. Terus magenya juga belum aktif, tapi masih bisa menang, guys. Cari Kadita bintang 3 dulu, guys. Satu lagi nih Kadita mana? Gwyn bintang 2 lagi. Kadita, mana Kadita? Satu lagi, oke, nice, udah jadi Kadita bintang 3 ya. Sekarang kita nggak usah pakai Claude dulu, guys, biar nggak ada Star Core Waternya. Kalau pakai Claude bakal kena setun terus ya. Ini juga udah ada 3 Northern Pearl, lumayan cukup nyetun lah. Kita lihat Kadita bintang 3, Star Core Fire ulti. Lihat, guys, langsung bocor. Tenang, tenang, masih ada Kadita, nggak apa-apa. Hero gua mati semua, masih bisa satu game lagi ya, aman. Dapat stack lagi, lihat, guys. 11 stack, tinggal 1 lagi kita bisa dapat item lagi, guys. Langsung aja naik slot, bisa masuk Claude. Kalau kalian mau menang kayak gini tuh udah pasti menang ya. Ada Claude setunnya, ada Northern Pearl juga. Dia udah aktif 6 natur sama 6 WM, harusnya tebel banget kan. Jadi kita bakal ngepur lagi, guys. Kemungkinan gua nggak bakal pakai Claude lagi kah? Mending Bane sama Auroranya aja, guys. Biar di sini magenya nggak aktif, terus 3 LE-nya juga nggak aktif ya. Cuma Ablas Bounty mah nggak apa-apa, guys. Kita digendong sama Kadita bintang 3 doang. Harusnya di sini Kaditanya bisa dapat kill 1 aja. Biar kita dapat item tambahan, guys. Ayo Kadita, ulti. Lihat, langsung pecah lagi, guys. Wah, gila, bocor. Bisa menang ini. Aman, 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 aman. Wah, aman, aman. Panik dikit gak ngaruh lah ya. Soalnya gua mau farming item dulu. Kurang banyak, guys. Lampu atau slot tambahan. Lampu aja kali ya, biar tambah-tambah item banyak. Tadi kan kalahnya tipis. Coba sekarang kita pakai 3 LE aja, guys. Kalau menang gak ngotak sih Kaditanya. Terus ini ambil Bloodwing aja.
kasih ke Ruby dulu. Tadi lampu kasih ke Esme, guys. Ini lampu harus kasih ke Esme, lumayan ya. Tambah-tambah tebal Esme-nya. Biji mage bisa gua taruh di Gwyn sih, tapi nanti aja, guys. Kalau gua taruh di Gwyn sekarang, yang ada menang lagi. Oke, kita lihat Kadita bintang 3 cuma aktif 3 LE ya. Belum aktif 6 mage. Apakah bisa menang? Kayaknya nggak bisa, guys. Kalau ini nggak bisa sih. Dia diaktifin skillnya ya, jadi tambah tebel. Ayo ulti dulu Kadita. Tambahin stack-nya aja nggak apa-apa. Nice, udah dapet 8 stack, guys. Gile, Kadita ulti lagi. Wah, mati, guys. Sumpah ini bisa menang. Jangan dong. Lah. Wah, nggak bisa, guys. Harusnya tadi gua nggak aktifin 3 L ya. Bisa menang loh, guys. Itu gua udah dapat satu item lagi, ada Star Pole. Ternyata kita salah, aktifin 3 LE masih bisa menang. Cuma modal 4 mage, Kadita bintang 3 terlalu sakit ya. Jadi gimana menurut kalian, guys? Cow skill 3 ini cocok gak pakai combo mage? Kalian bisa dapat item lebih banyak. Kalau menurut gua sih cocok banget buat kalian yang mau main mage. Jadi kalian bisa dapat item lebih banyak magenya. Kalian bisa dapat glowing one lebih banyak, kalian bisa dapat buku, lampu ataupun winter. Cuma tadi gue kurang oke, nggak pernah dapat buku dari skill cowoknya, guys. Oke, cukup sampai di sini aja video kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan jika kalian merasa terhibur, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di next video.